Breaking News, Global Rice TV. Ribuan warga ikuti jalan santai KPU 2024 Kabupaten Bangka Sisurong. Global Riset TV Bangka, alhamdulillah kegiatan kita pada pagi sampai hari ini dengan tema sosialisasi Pilkada 2024 yang dengan tonggak pertama jalan santai yang sudah kita saksikan bersama, ungkap Ketua KPU Bangka, Sinarto. Minggu tanggal 21 Juli tahun 2024. Untuk proses coklit yang sedang berlangsung sampai hari ini, menurut data dari Divisi dan Informasi, coklit kita sudah 100% kegiatan ini untuk memacu masyarakat Kabupaten Bangka terkhusus untuk menyukseskan pilkada serentak di tanggal 27 November tahun 2024, jelas Ketua KPU Bangka, Sinarto. Kalau kita perkirakan yang hadir sekitar mungkin seribuan target pemilih kita, insya Allah, memang di bawah pemilu presiden dan pemilu legislatif, tetapi di atas pemilu sebelumnya yang pasti kita berusaha di atas pilkada sebelumnya, kata Sinarto. Ribuan peserta ikuti jalan santai bersama Sisurong yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Bangka, Minggu pagi. Start dan finish dilakukan di Taman Kota Sungai Liat, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Plesekda Bangka, Asmawi Ali, yang mengibarkan bendera start mengatakan, jika jalan santai ini merupakan sentuhan dan ajakan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan jalannya pilkada serentak yang akan memilih bupati dan wakil bupati Bangka pada 27 November tahun 2024 mendatang, mari sukseskan pilkada serentak nanti. Sekayanya pilkada bulan hanya merupakan tugas KPU, tapi kita semua harus memberikan kontribusi, kata Asmawi Ali. Ketua KPU Bangka, Sinarto menyampaikan terima kasih atas antusiasme masyarakat mengikuti jalan santai ini. Dia berharap kegiatan berjalan lancar, dan tujuan utama untuk mengajak masyarakat menyukseskan pilkada benar-benar diterima. Terima kasih antusiasme masyarakat kita luar biasa pagi ini. Semoga ini menjadi sinyal baik bagi kesuksesan pilkada serentak nanti, ucap Sinarto pungkasnya. Dari Kabupaten Bangka, Imron, mengabarkan. Kegiatan ini apakah salah satu kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Pak? Ya. Kegiatan ini termasuk salah satu upaya kita untuk meningkatkan partisipasi pemilih, ya, Pak? Ya, kegiatan ini memang dilakukan untuk memacu semangat masyarakat Kabupaten Bangka terutama untuk menyukseskan pilkada kita yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 27 November 2024. Kalau kita perkirakan, berapa banyak Bang yang datang hari ini? Breaking News, Global Rice TV.